Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi di channel Saiful Jaya Musik. Kebetulan di sini ada pelanggan yang datang ke rumah. Beliau mau mengambil, bukan mengambil tapi mau membeli satu mic wireless merek Sennheiser serinya SKM 9000. Jadi ini kita teskan di depan beliau untuk spesifikasinya. Dia mempunyai infrared yang bisa dirubah frekuensinya. Misalkan kita yang channel A, kita pindah ke mic channel B bisa. Misalnya mic yang A kita pindah ke B itu bisa, atau yang B kita pindah ke A, mic-nya bisa. Dia frekuensi bisa dirubah, bisa diatur. Ini bisa dipencet di sini, maupun emperor merahnya dipencet di bagian sini, nanti dia otomatis akan pindah. Contohnya bisa kalian lihat, sedangkan yang saya gunakan ini mic-nya di channel A. Coba dilihat, nanti kita pindah ke channel B ya. Bisa dilihat ini. Bisa kalian lihat yang di grafik channel A itu yang naik, sedangkan yang B itu mati. Nah, ini kita pindah ke channel yang B. Ini tadi mic yang channel A ya. Kita pindah ke channel B. Coba kita tes. Untuk memindahnya tinggal pencet di infrared di sini. Langsung kita dekatkan di sini layar mic-nya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Dia udah berubah ke channel yang B. Coba kita ketuk apakah channel B yang bunyi atau channel A yang bunyi. Kalian lihat layarnya di sini channel B, sini channel A ya. Coba kalian lihat ya. Bisa kalian lihat itu yang nyala di channel B. Padahal mic-nya itu-itu aja yang kita gunakan, tapi dia udah bisa pindah frekuensi ke sini. Sedangkan lihat di layar A, dia tidak naik. Nah, ini kita pindah lagi ke A ya. Ini satu paket dapat 2 mic. Kita pindah ke yang A. Kalau mau pindah yang A tinggal pencet di infrared yang A di sini. Bisa dilihat ya. Nih. Ini saya pencet di sini. Itu infrared-nya nyala, kita taruh di sini. Layarnya udah. Setelah dia pindah, kita ketok lagi. Bisa dilihat itu yang A yang nyala. Layarnya, di layarnya yang A yang nyala sebelah sini, sebelah kiri, sedangkan yang B nya mati. Padahal mic nya cuma itu-itu aja. Untuk baterainya kalian bisa buka di bagian sini. Di sini ada seperti tombol satu. Di samping sini juga ada tombol satu. Jadi dia ada dua tombol. Kalau mau buka baterainya tinggal pencet di tombol ini. Kedua tombol ini pencet ya. Coba saya contohkan ini satu, sedangkan di jari telunjuk saya ini satu. Jadi pencet di sini, kalian bisa lihat pencet di sini, baru tarik ujungnya di bawah seperti ini. Jadi ini cara untuk ganti baterai Max Sennheiser SKM 9000. Kalian bisa lihat baterainya cuman seperti baterai biasa. Ini banyak dijual di toko-toko kecil juga ada. Ini baterai double A 1,5 volt. Ayo kita masukkan lagi. Untuk cara menghidupkannya di sini tinggal pencet di sini. Maka otomatis mic-nya udah nyala. Dan di bagian sini juga ada bisa ditambah volume atau di mengurangi volume, bisa dilihat di sini. Di sini bisa mengurangi volume atau menambah volume di bagian mic-nya ini. Jadi kalian tidak susah-susah untuk misalkan waktu manggung jaraknya jauh dari receiver-nya dari ini. Kalian tinggal dikurangin di mic ini aja. Bisa misalnya volumenya kurang, kalian tambahkan. Atau volumenya terlalu berlebihan, over, kalian kurangin. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya review hari ini. Untuk suara sangat jernih dan bagus. Untuk sirinya Sennheiser SKM 9000 ya. Ini dapat hardcase. Tadi saya lupa ini untuk kamera hardcase-nya ya. Untuk hardcase-nya ada di sini. Untuk paket mic-nya kalian kalau beli dapat cincin warna
kuning dan biru ya. Dan di sini juga dapat hard case-nya. Kalau biasa orang sebut copper atau hard case ya. Dan di sini sudah ada telinga besi buat kalian nanti pasang di hard case, contohnya seperti ini. Nah, ini kuping besinya dapat, nanti kalian tinggal tempel. Ini ada bautnya juga di dalam ya. Sudah dapat bonus baut di dalamnya, nanti kalian tinggal tempel ini di sini kiri dan kanan. Sebelah sini atau nanti tempel di sini ya. Ini bisa tempel di sini. Jadi ini buat nanti buat jika kalian untuk pasang hard case, nanti seperti ini kupingnya. Nah, ini sudah dapat. Jadi jangan takut untuk kupingnya, di sini sudah ada paketnya langsung. Terima kasih. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan yang untuk sound lapangan, sangat direkomendasikan untuk memakai mic ini. Soalnya suaranya sangat tajam. Untuk mid dan high-nya sangat jelas ini. Enak sekali. Coba saya tes yang high-nya. Wah, mantap sekali. Suaranya jernih, bersih, low noise. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan Saiful J, channel Saiful J Music. Semoga sehat selalu dan yang pastinya rezekinya semakin nambah terus. Amin, amin, amin. Mantap, mantap.